Baru-baru ini bertempat di sebuah hotel terkemuka di Putrajaya, sebuah produk kesihatan telah mengadakan satu majlis bagi memberikan penghargaan kepada ahli yang berjaya. Pada majlis itu juga penyanyi Ernie Zakri turut dijemput untuk membuat persembahan. Umum sedia maklum, Ernie kini sedang sarat mengandung dalam keadaan pandemik yang belum reda. Aha, jom kita bersama dengan Ernie untuk mengetahui bagaimanakah agaknya beliau menguruskan tugasan sebagai seorang penyanyi di samping menjaga kesihatan sebagai seorang isteri dan bakal seorang ibu. Ini kita bersama dengan Ernie Zakri. So, apa khabar Ernie? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Sihat sangat. Mungkin boleh ceritakan sedikitlah plan-plan terdekat Ernie untuk tahun 2022 ini. InsyaAllah saya mungkin bakal melahirkan pada Februari ataupun awal Mac. So, plan saya adalah untuk menyiapkan diri untuk berpantang. Dari sudut kerjaya, saya lebih fokus kepada anak lah insyaAllah. Ada plan juga saya akan meriliskan single terbaru saya ketika hamil ni lah. Sebabnya saya rasa last single saya Boneka tu dah terlalu lama sangat dah saya riliskan. Jadi para pendengar dan penyokong banyak juga bertanya. At least tak adalah saya diamkan. So saya akan hadiahkan semua orang dengan insyaAllah single terbaru lah. Kita tahu kita ni masih lagi terdedah dengan COVID-19 kan. Sekarang kita masih melihat Ernie masih juga melakukan nyanyian dan juga turun padang untuk bantuan semua. Mungkin ada tak Ernie tips ke atau mungkin kata-kata untuk ibu-ibu mengandung juga yang Ernie boleh kongsikan? Agak sukar juga untuk saya beritahu sebab tak kita semua tak sama. Jadi ada ibu-ibu mengandung yang lebih prefer duduk di rumah kerana risaukan kesihatan mereka. Itu terpulang kepada mereka. Itu yang terbaik untuk diri mereka. Kalau saya, sebabkan kerja-kerja saya ni adalah kerja yang berdepan dengan orang ramai. Jadi obviously sampai bila saya nak mengelakkan dan bila Allah bagi rezeki kerja ni, saya ambil mengikut kemampuan saya. Tidaklah saya setiap hari keluar dan berjumpa dengan semua orang. Seminggu kadang-kadang nyanyi 1-2 kali. Jadi benda tu dah cukup untuk saya sebab saya happy nak buat benda ni. Dan saya pasti banyak juga ibu-ibu mengandung di luar sana yang mempunyai keinginan yang sama. Pada saya, jaga tu kena tetap jagalah kan. Kita berada di dunia yang baru ini, pergi ke mana-mana pun, kalau tak pergi bekerja pun, pergi kedai pun, still kena menjaga juga. Baru-baru ni kerajaan pun dah memperkenalkan booster shot kan. So Ernie sebagai seorang ibu mengandung, Ernie dibenarkan tak untuk dapat booster shot tu? Saya Alhamdulillah dah cukup 2 vaksin dan sebenarnya nak tunggu booster shot saya adalah next year. So saya masih menunggu nasihat daripada doktor lah, tapi rasanya berkemungkinan tidak ada masalah untuk semua buat booster shot, tak kira keadaan kita mengandung atau tidak lah. But apa-apa pun minta nasihat daripada doktor, itu yang paling penting. Untuk saya, memang saya prefer kalau boleh nak dapat tu, memang nak sangat lah. Sebenarnya tanggungjawab mereka semua di luar sana yang dah ambil even 2 vaksin pun, itulah satu usaha yang sangat-sangat kita harus hargai kerana mereka membuat itu bukan untuk diri sendiri tetapi untuk keluarga, kawan-kawan mereka dan juga semua orang. Ini adalah pilihan masing-masing. But kalau kita tahu ini adalah untuk kesihatan, ambil lah. Tak salah menjaga diri sendiri kan. Saya rasa kenapa kita kena berfikir panjang jika itu adalah untuk kesihatan. Harapan Ernie untuk tahun 2022? Harapan saya semoga kerjaya suami saya semakin berkembang maju, dan harapan saya juga semoga saya dapat menjadi ibu yang baik. Itu yang penting dan saya nak fokus pada anak-anak saya. So doakan agar 2022 menjadi tahun yang berjaya untuk saya. Amin insyaAllah. Apapun, kami di Melody mendoakan semoga baik-baik saja untuk Ernie dan suami. Dan agaknya siapakah yang akan menggantikan beliau dalam AJL 36 nanti? Syamil mungkin? Ku tak sangka.